Ternyata motor gue bermasalah, anjir emang. Wait, wait. Nih jangan, jangan ditiru nih, main HP di motor. Yo, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi ada di daerah lintas belakangnya kalau mau ke puncak ya. Nih gila kan. Gue kesini tuh kenapa? Katanya tadinya pengen San Mori bareng ada teman-teman. Ternyata motor gue bermasalah, anjir emang. Rasanya anjing banget. Jadi gue pengen lanjutin tapi takut nih ya. Gue ini kameranya udah bener apa belum ya? Jadi ini udah agak bener nih. Karburatornya masuk air. Jadi gue kalau mau jauh-jauh gue ngeri nih takutnya kambuh lagi nih. Jadi gue lanjutin aja nih balik ke Bogor. Sorry nih gue nggak jadi kumpul nih buat teman-teman yang udah pada nunggu pada kumpul nih. Padahal gue udah janji nih, gak enak nih gue. Atau gimana ya, gue tiba-tiba gue udah nyampe sini nih, gue udah nyampe apa sih namanya tuh, jalan yang mau ke BP. Totonya mati anjing. Ini gue gak tahu kameranya benar apa enggak posisinya ya. Jadi gue balik ke Bogor ini, jalan perjalanan balik ke Bogor, ke kota. Dibanding gue nanti takutnya malah nyusahin orang. Mumpung masih bisa hidup nih motornya nih. Soalnya tadi gue udah bisa nyoba nih. Tadi gue udah sampai sini nih, daerah sini nih. Nah, dia ada apa sih namanya? Kayak ngempos, cepat gitu pokoknya. Mati apa? Pak gue hidupin masih bisa hidup. Langsung gue lanjutin. Totonya waktu udah kesono lagi, mati lagi. Gue ngerinya nanti pas udah disono mati lagi anjing. Jadi gue langsung perjalanan aja balik ke Bogor. Wadah, naik kuda. Jadi kita langsung perjalanan aja balik ke Bogor. Daripada gue ini lagi kumat lagi. Sebenarnya ini emang kumat ya. Gak tahu motor MX itu kayak gini atau kayak gimana. Tapi ini gue dari dulu penyakitnya kayak gitu tuh. Karbunya masuk air wae anjing. Rasanya anjing banget. Udah lama sih gue sering banget nih karbu masuk air. Gue gak tahu ini kenapa ya. Apa ada yang rusak atau kayak gimana. Kalian bisa kasih tahu gue lah di bawah tuh di komen. Kampret emang. Ini gue pelan-pelan aja dah. Gue ngerinya ngempos lagi nih. Mana udah jauh lagi ini anjing. Udah mau nyampe BP gue itu. Capek aing. Ya udah paling gue skip dulu nih videonya. Nanti kalau udah ke jalan yang lebih dekat lagi, gue ini ya apa sih namanya, gue lanjut lagi videonya. Ya gue lanjut lagi nih videonya. Ini gue lagi di jalan di samping ini ya. Di samping apa sih tuh, Bendungan Katulampa yang kemarin siaga 1. Nih kondisinya kayak gitu tuh. Gila ya. Sampai siaga 1 loh kemarin. Serem banget. Tapi untungnya nggak ini ya, nggak banjir Jakarta. Maksudnya gue nggak tahu ada berita banjir apa enggak di Jakarta. Tuh, gila. Keadaannya kayak gitu tuh. Kotor sih sebenarnya, warna coklat airnya. Gila, banyak yang sepedahan. Wits. Goblok. Ada apa sih anjing? Apaan dah itu bocah? Rusuh.
ngejar layangan sampai begitu banget anjir. Tuh, jadi mereka buat aliran gitu ya, apa mereka nyari batu? Apa gimana ya? Oh, nyari batu kayaknya. Ini apa nyari pasir ya? Gua nggak tahu dah. Nih, ini bendungan Katulampanya nih. Gila kan? Sampai ke atas itu kemarin. Tuh, kan ada batasnya tuh. Sampai batas yang merah kayaknya tuh. Gila, serem banget. Yaudah, gue skip lagi nih. Saya tadi kan yang diliatinnya ini bendungan Katulampanya. Ini motor gue mulai ngendat-ngendat lagi nih rasanya. Eta bang. Ya udah, gue skip lagi dah. Nanti lanjut lagi videonya. Nah, jadi ada si Adnan nih nyusul gue, anjay. Untung ya, gue masih bisa jalan, anjir. Kalau nggak bisa jalan, bahaya nih. Ini kita mau kemana? Gue nggak tahu nih. Ya mesti jangan jauh-jauh lah. Jangan ke pelosok-pelosok, kayak ngeri nih. Untung aja tadi masih bisa hidup motor gue. Kalau nggak mah gue susah nih, bengkel juga jauh tadi. Aing tuh bisa ini ngotak-ngatik, gak bawa peralatan juga. Bisa-bisa gua gak balik-balik di situ. Ini kayaknya pengen ke Uduk ya. Gak tau gue kayak Uduk apaan itu. Gue belum pernah ke Uduk anjir. Ini kemarin, ini motor yang gue test ride kemarin. Ya, udah dipoles, kotor lagi. Ini gue lagi udah dicuci anjing, tapi kotor lagi. Ya, semoga view-nya bener ya. Ini gue nggak tahu nih view-nya bener apa enggak nih kameranya. Meledak aja. Buat karena ban gua malam gua poles, takutnya licin anjir. Standar ting-ting anjing mesinnya. Ngejar 150 anjing. Gila,
gila. Sini tuh suka ada polisi anjir. Bumpy banget jalannya anjir. Cangkal juga ya, ngebut ya, menguras konsentrasi anjing, jadi lemes aing. Ini setan lagi ngapain lagi? Ini capek juga ya, kalau ini apa sih namanya tuh, ngebut, habis ngebut tuh capek anjir. Otak capek, udah itu bagian badan juga capek karena harus ngatur konsentrasi juga, udah itu jalannya bumpy-bumpy, anjir emang. Jangan ditiru nih, main HP di motor. Stop it. Get some help. Lampu hijau. Anjir, kaget aing. Itu paling mentok di gigi 3 doang aja. Kalau pakai motor ini tuh belok sini, gua nggak
nggak tahu nih belok mana ini. Anjing tuh bocil-bocil barbar. Ini mau ke waduk-waduk mana aja? Anjir ini. Ini keren banget tuh mobilnya anjing. Perasaan ini mah belakangnya ini gue pernah kesini nih belakangnya apa ya namanya tuh? Yang tempat KTP-KTP tuh. Ini kemana ya, Kak Uduk? Nasi uduk gue kayak lapar sih, belum makan. Ini kemana anjing, lewat gang. Berisik lagi anjing, kalau buat gue. Dan masih sepi, mana anjing gak ada orang. Mana nggak ada orang anjay? Hah? Nggak ada orang. Lagi ATW. Ah. Kan gua bilang. Gua udah deg-degan dan kan tadi. Masalahnya nggak ada bengkel. Iya ya. Kalau ada bengkel mah nggak apa-apa. Ada gua nanti ke bengkel. Kocak ya. Gua stop dulu deh videonya.